Kita dengarkan bersama, saat ini ada 23 menteri menerima tanda jasa dan kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Kiai Haji Ali Mansur Siddiq, pencipta Solawat Badar. 11. Almarhum Jauhar Zaharsyah Fahrudin Rusli, seniman kebudayaan. Masing-masing dianugerahi tanda kehormatan Bintang Budaya Paramadharma. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Medali Kepeloporan diterima oleh Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Surya Dharma Palo. Bintang Republik Indonesia Utama diterima oleh Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan MPA. Bintang Republik Indonesia Utama diterima oleh Dr. Honoris Causa Insinyur Airlangga Hartarto MBA MMT. Bintang Mahaputra Adi Pradana diterima oleh Dr. Haji Bambang Susatyo SAP SE SH MBA. Bintang Mahaputra Utama diterima oleh Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA. Bintang Mahaputra Pratama diterima oleh Bapak Abdullah Azwar Anas, SPD, SS, MSI. Bintang Mahaputra Nararia diterima oleh Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, MSC, MPA, MA. Bintang Jasa Utama diterima oleh Dr. Jerry Sambuaga. Bintang Jasa Pratama diterima oleh Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra MA MSC. Bintang Budaya Paramadharma diterima oleh Ahli Waris Almarhum Kiai Haji Ali Mansur Siddiq. Bintang Budaya Paramadharma diterima oleh Ahli Waris Almarhum Hari Rusli.
Doa bersama dipimpin oleh Wakil Menteri Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi' ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wajhabil sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami semua menyanjungmu dengan segala puja sebagai ungkapan syukur atas nikmat dan karunia. Semoga rahmat, pertolonganmu dan berkahmu abadi menjelma, menyertai segenap kami bangsa Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Suci, bangkitkan semangat juang mengabdi Ibu Pertiwi. Mampukan kami berkarya dan mengukir prestasi, mengerahkan daya dan kemampuan membangun negeri. Semoga bangsa kami jaya dan abadi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Hidup, kobarkan semangat yang tak pernah redup. Karuniakan kami kemampuan yang cukup. Tumbuhkan kesadaran memelihara falsafah hidup. Semoga udara kemerdekaan senantiasa kami hirup. Ya Allah, Tuhan pelimpah berjuta rahmat, kami memohon kepadamu bersama seluruh rakyat, semoga semua persoalan bangsa segera terangkat. Atas karuniamu, Indonesia lebih kuat dan hebat, menyongsong cita kehidupan berdaulat dan bermartabat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemelihara, hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan. Jauhkan kami saling menghina dan merendahkan. Suburkan kesadaran persamaan, cinta kasih dan kedamaian. Masukkan kami dalam pemeliharaan-Mu yang tak terlenakan, sehingga terpelihara persatuan dan kesatuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para pendamping penerima tanda kehormatan, dimohon menempati tempat yang telah ditentukan. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia
beserta Ibu Negara Iryana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin diikuti tamu undangan lainnya.